Sebanyak 168,000 permohonan untuk menjadi anggota bomba diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM seluruh negara setakat hari ini. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata penambahan anggota diperlukan memandangkan jumlah balai turut bertambah ketika ini. Bagi keperluan Jabatan Bomba ini adalah bergantung kepada penambahan bilangan balai bomba di seluruh negara. Memandangkan di dalam tahun 2017-2018 kita ada pertambahan sebanyak 29 balai bomba baru dan kita telah pun diluluskan oleh pihak JPA sebanyak 662 jawatan. Dan jawatan ini telah pun kita isi dengan pengambilan yang tahun 2018. Dan mana mereka ini sedang menjalani program latihan di Akademi Bomba dan Selamat Malaysia Wilayah Timur di Wakaf Tapai. Dan untuk tahun ini 2019 kita telah pun diluluskan 1019 pejawatan untuk diisi dalam tahun 2019 ini dan program pengambilan telah pun dibuat iaitu untuk grade KB19 kita telah pun mengiklankan jawatan yang kosong bagi maksud pengujian pengisian 2019 jawatan di seluruh negara dan seramai 168,000 permohonan telah diterima. Yang layak untuk melalui ujian fizikal adalah seramai 57,000 orang dan baru-baru ini setelah kita narai pendekkan daripada ujian fizikal tersebut, yang layak untuk ditemuduga adalah seramai 3,026 orang calon.